jadi kita ini berangkat untuk program Inspirasi Kebaikan. Bukan apa-apa, ini mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi yang lain untuk sama-sama membantu di tengah pandemik ini, membantu mereka yang kesulitan, sehingga kita mulai aktifkan lagi social finance ya, social finance dari rekan-rekan yang mampu kepada yang tidak mampu. Ya, ini saya bersama mahasiswa Magister Sains Ekonomi Islam. Kita berupaya untuk aksi nyata ya, jadi tidak hanya nulis jurnal, syiar, ekes lewat tulisan, tapi kita juga aksi nyata, khususnya di tengah pandemik seperti ini. Tapi teman-teman, walaupun kita ngadain bansos, terus ketemu banyak orang, kita juga harus tetap perhatiin protokol kesehatan selama pandemi ini. Kita bawa hand sanitizer, terus semuanya juga insya Allah pada pakai masker dan ada stok masker. Ya, jadi kita sudah selesai belanja tadi, barang-barang sembako untuk kita berikan ke yang berhak. Nah, ini kita jalan mau packing dulu, packing di paketan ya. Kita ini rencana mau ke arah kampus, habis itu baru kita mencari, habis asar lah ya, habis asar kita cari yang berhak. Jadi sudah kita packing semua tadi, tapi memang ternyata nggak bawa banyak ya, bagnya hanya 10 bersama dengan kardus ya, nanti mungkin kita susulkan lagi ditambah yang lain lah. Nah, ini kita mau berangkat untuk mencari mereka yang butuh ya, terutama yang itu susah di pandemik ini, mudah-mudahan kita bisa cepat bantu mereka. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa item. Yang pertama ada mie kuah 2 bungkus, terus juga ada mie goreng 2 bungkus. Oh my god. Terus juga ada minyak 1 liter. Terus ada beras 3 kilo, gula 1 kilo, sama kurma. Ada susu kaleng kental manis. Satu lagi ada amplop sedikit untuk mereka yang membutuhkan. Udah.